tambah tempat ini. Allah, apa itu? Allah, ada sekelebat. Allah. Allah. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Seheri di Lorong Misteri. Malam ini tim Lorong Misteri akan melakukan sesi uji nyali. Bagaimana eksistensinya? Tetap saksikan Lorong Misteri. Baik pemirsa, saya akan melakukan uji nyali seorang diri di tempat ini. Tadi Bang Hadi udah mulai merasakan ya Bang Hadi ya, bagaimana eksistensinya di tempat ini. Ada kuntilanak, ada semacam-macam suara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Allah. Bang Hadi, siapa sih? Masa Bang Hadi udah keluar dari tadi? Ada suara-suara ribut lagi aja nih. Pemirsa, buluk-buluk saya merinding semuanya di belakang. Jantung saya, aduh, udah kayak senam jantung ini. Sport jantung namanya. Ada hantaman tadi dari arah kanan. Allah. Suara kaca. Suara hantaman dari kanan sini. Bukan suara hantaman lagi. Benar-benar dihantam. Jatuh, hancur ini. Atap. Ya Allah. Ngebul. Tadi lagi suara. Ya Allah. Apa sih di tempat ini? Jangan-jangan ini waktu ditinggalin sebenarnya gak separah ini bentuknya nih. Tapi karena memang udah angker, lantai-lantai pada hancur. Ini lantai gak mungkin sampai bersih kayak begini kalau bukan karena makhluk astral atau apa ini. Bisa bersih kayak gini nih, terkelupas sudah kayak wafer di bulan ini nih. Di bulan apa namanya itu, lebaran. Misalnya anak kecil kan suka ngambil wafer doang tuh, digerogotin krimnya kayak gini nih jadi nih. Bentuknya nih. Assalamualaikum. Permisi. Permisi. Saya numpang. Numpang pipis. Sampai bercanda. Ada suara ya. Dengar gak tadi? Pemirsa, dengar gak tadi? Sebelum suara tadi saya, setelah saya ngomong tadi, numpang pipis. Ada suara. Allah. 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 Seperti suara plastik.
disambut lagi oleh suara orang menggeram. Makhluk apakah ini? Silakan komen untuk teman-teman yang Indigo. Teman-teman yang Indigo bisa komen di bawah kolom komentar, sosok apa yang mengganggu atau yang menghuni tempat sini. Sebenarnya kalau dibilang mengganggu, enggak ya, dia enggak mengganggu ya, karena memang kita yang nyari-nyari dia gitu. Mungkin dia terganggu, enggak juga, memang dia kalau kata kitanya itu senang untuk menggoda manusia. Karena memang kita datang baik-baik, kita cuma minta hadir dia. Enggak mengganggu ya. Soalnya sama kita dia dirubuh-rubuhin baru mengganggu namanya. Kita cuma mancing eksistensi di tempat ini. Tolong tuh makhluk yang memang ada di tempat sini, tolong hadir, segera hadir. Kalau memang kamu adalah penghuni tempat ini, hadir Allah, gerak, hadir dan hadir. Di belakang saya, belakang atau samping kanan ya, mungkin samping kanan saya atau sebelah kiri dari kamera, pemirsa lihat semua di kiri sini. Di sini ada pohon ya, tadi sudah lihat juga di explore sebelumnya. Ini pohon hutan, rawa-rawa belakang rumah ini, area luar rumah. Di sini tuh kayak apa ya namanya? Kayak ada aura yang cukup menarik. Kalau orang-orang yang mudah kesurupan tuh kayak mudah lelah, mudah lemes di sini tuh. Allah, suara apa itu? Cicak? Allah, ada suara bising di arah belakang area kamar atau kamar mandi sana, seperti suara di sana. La ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allahumma salli ala Muhammad. Aduh, saya udah agak sedikit mengantuk, pemirsa. Ini tempatnya nggak bisa Allah. Suara-suara lagi. Memang lantai keramiknya ini acak-acakan ya. Jadi banyak sekali suara-suara. Entah suara dari keramik yang sudah apa namanya itu, rapuh atau rengat, jadi mudah tuh pecah atau apa sih, kurang paham ini. Pasti di sini memang kental dengan eksistensi, baik di luar maupun di dalam, baik suara maupun gerakan. Ini tadi aja atap sampai hancur, ya Allah, jangan lagi ketimpah gitu, maksudnya khawatir nimpah kita nih peserta uji nyali ini nih, atau kita teman-teman yang mau bikin konten di sini tuh khawatir aja. Tajam itu, ya Allah. Nah, pala bocor. Kalau palanya bocor udah, pikirannya bocor. Otaknya bocor. Allah, suara apa itu? Di sini ada semacam kayu ini. Kayu bekas kusen-kusen. Aduh, ini mancur beneran. Biasa dekat, karena rumah ini dekat pinggir jalan raya banget, jadi ini banyak sekali terdengar suara ambulans atau apa tuh, ambulance gitu, terdengar jelas banget sana tuh. Kalau orang yang takut ambulan, bisa merinding. Suara ambulan aja bikin serem. Tambah tempat ini. Allah, apa itu? Apa itu?
dan sekelebat. Heh, kayu, Allah. Kayu tajam banget ini, ya Allah. Balok, ya Allah. Balok, Allah. La ilaha illallah wa la hayyul qayyum. Weh, setan lu. Gak ada otak apa lu ya? Gila lu. Hampir-hampir gue tusuk pakai ini. Ya Allah. Ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa alaihi wasallam. Arahin ya Allah. Lihat nih pemirsa. Tajam kan? Tuh, tajam kan? Coba ini kalau nancep sini. Ih, ya Allah. Gak terbawa aja lah nih. Hadirnya jangan kayak begitu dong. Hadirnya pakai unggah-ungguh kamu. Yang sopan, yang santun. Permisi, punten, nanya. Hadirnya sih kayak gitu. Dasar setan. Oke lah. Lanjut lagi uji nyali saya nih. Sampai mana tadi saya bilang ya? Sampai setan tadi. Ini udah lumayan ini saya waktu di sini nih. Suara Allah di dinding. Suara di dinding sini. Allah. Allah. Bunda ada yang sini. Seperti ada yang ngetok-ngetok nih. Yuk, bersuara. Lebih keras. Ini kalau dari orang Sunda bilangnya nih, noh, juri tek-tek ini ya. Oh, udah hilang, udah hilang. Karena suka ngetrek-ngetrek, ngetrek dinding, ngetrek lemari, ngetrek pintu, juri tek-tek. Nah, kalau orang Sunda bilang, jadi gitu setan tek-tek itu yang bunyi trek-trek-trek. Jadi setan yang suka bunyi sesuatu, bunyinya trek-trek-trek. Dulu saya punya pengalaman punya rumah dulu. Rumah saya itu di tengah-tengah hutan. Hutan bambu, pemirsa. Jadi di rumah saya itu waktu zaman saya masih kecil, pintunya itu suka bunyi, kan pintunya pakai slot gitu ya. Slot itu apa ya namanya? Yang penutup pintu yang Allah, jatuh. Ya Allah. Senang dia. Gua cerita setan senang loh. Kayak slot gitu ini begini itu. Slotnya kan seret. Jadi kalau digerakin suka bunyi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah, 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 Allah. Ente agresif amat jadi orang. Jadi setan. Hah? Oh, hadir sini, kita cerita bareng. Saya lagi enggak bahas Anda, jangan kepedean Anda. Hah? Setan. Rajim. Durjana sekali Anda. Hah? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadir Anda, hadir Anda. Hadir Anda. Hadir Anda. Siapa Anda? Iblis Anda. Siapa Anda? Iblis Anda. Suaranya geraman demi geraman. Ya Allah, ya Allah. Oke, ini udah mulai terasa sekali, pemirsa. Ini kalau dilanjutin sampai nanti pagi, apa ya? Mungkin bisa lebih dahsyat lagi, pemirsa. Lebih senang mana? Kalau ngelihat apa eksensinya cukup dengan seperti ini atau saya sampai tertimpah gitu loh? Karena kalau diterusin ini bisa saya bisa ketimpah ini, bisa terhantam. Bisa ada tragedi lagi di sini. Kira-kira teman-teman tuh suka yang mana? Coba komentar di bawah ya. Kalau memang suka yang lebih menantang, nanti
kita buatkan challenge yang lebih menantang supaya, udah amit-amit sih emang, supaya ya ada kejadian-kejadian yang bikin tragedi di setiap videonya gitu. Kita coba untuk memanggil makhluk astral tersebut dengan memaksa, dengan kesukaan dia. Karena besok kalau dipanggil tuh lebih lagi. Ini padahal nggak dipanggil nih ya. Kita cuma datang aja nih. Dia tadi udah digebak-gebuk sama dia di atas atap. Allah. Terdengar banyak suara dia tadi. Banyak sekali eksistensinya. Dari juri tek-trek, juri gebuk, Dajjal ini mah iblis anda. Oke, mirsa. Allahumma shalli ala Muhammad muslim. Suara apa itu? Suara apa sih? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Syarar, ya Aziz, ya Mustaqim, ya Allah. Hey, ente. Hey, bunyi kayak yang sel di rumah saya waktu zaman kecil ini. Yang saya tadi ceritain. Seneng dia kalian. Jadi kayak gitu biasanya, lanjut cerita lagi tuh. Ada yang saya awal ngomong saya suka bunyi itu juga bisa jadi juri tek trek gitu. Suka kayak gitu. Suka goyang-goyangin handle pintu. Itu bisa dikatakan juri tek trek. Suka tok-tok pintu kalau malam, tok-tok jendela, juri tek trek. Hei, lagi kan ada yang jalan ini. Siapa itu? Allah hadir. Gerama demi gerama. Allah ada. Ya'an. 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 Ya Khabir, hei ente, hadir sini. Hilang dia kan suaranya. Baik. Tapi mau ini, aduh, baik. Hei, terima kasih nak. Banyak sekali ekstensinya Pak Hadi. Disini saya merasakan disitu kayak kosok besar, suaranya berat Bang Hadi. Suaranya berat, besar. Kalau awal tadi kita ngeliat gondrong itu kan kita gak bisa masin itu kuntilanak atau apa ya. Makanya itu, dia juga bingung kok apa kayak gituan. Woi tadi tuh suaranya benar-benar kencang banget. Tapi nggak kenapa-kenapa kan Bang Heri tadi? Nggak kehantam atau apa-apa? Masih gerak di sini nih. Suara hantaman. Nggak Bang Heri tapi nggak kenapa-kenapa kan? Nggak bahaya kan? Oh sama tadi tuh. Kayu ini nih hampir nusuk saya nih. Hah? Terbang. Terbang? Nggak terbang, terlempar. Seperti terlempar dari atas tadi menghantam saya. Serius? Coba aja Bang Hadi bisa rasakan di sini ya. Suara sendiri lagi ya. Astagfirullahaladzim. Udah lah, cukup Bang Hadi, cukup. Hah? Banyak sekali ekstensi di sini pokoknya. Di sini tuh hal-hal yang apa spontan gitu, banyak sekali makanya. Tadi ini kayu yang ini nih ya. Allah Akbar. Udah. Baris ini takut kan Allah. Banyak lagi kan, banyak lagi sini, makin malam makin lagi. Ini kayak meledak sendiri Bang Yari. Makanya, makanya tak saya juga pemirsa pengennya kayak gimana nih. Teman-teman saya lebih senang yang mana? Kira-kira. Oh eksensinya kayak begini terus gitu apa? Pengen yang udah dicukupin aja atau pengen nungguin sampai terjadi tragedi lagi Bang Hadi kira-kira. Kalau dari kita sih emang tertantang gitu, seru-seru aja.
Udah bang, udah. Sosoknya udah mulai rasa. Udah cukup ya? Ya bang, kayak gini esensinya udah. Mirsa? Dan dia 10 menit kita di uji nyali malam hari ini. Jangan pernah percaya mitos dan tetap saksikan Horror Misteri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah tonton video ini dan juga tonton si Acing Jagoan di channel Blood Studios. Oke?